Rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar diramal oleh seorang numerolog atau pakar angka, Endah Haveni. Menurut Endah, pernikahan pasangan muda ini akan dipenuhi cobaan, termasuk soal perselingkuhan. Kalau saya analisa dari pernikahan Lesti dan Rizky Billar, banyak banget permasalahan yang akan mereka hadapi. Terutama dari orang ketiga, ujar Endah Haveni dari YouTube SCTV, dikutip Rabu, tanggal 14 September tahun 2022. Sebagai pakar angka, Endah melihat terdapat potensi dari Rizky Billar untuk mengkhianati istrinya. Sampai-sampai Endah berpesan agar Lesti Kejora ataupun Rizky Billar saling menguatkan pernikahan mereka berdua. Kalau dari tanggal lahirnya lebih dominan ke Rizky-nya. Mereka harus waspadai secara komitmen, mereka harus perkuat banget tentang yang namanya kesetiaan, sambungnya. Rizky-nya yang harus benar-benar mempertahankan pondasi kesetiaan di rumah tangga ini, pungkasnya. Sebelumnya, saat melakukan podcast bersama dengan Iis Dahlia, Lesti Kejora memberikan tanggapan terkait kemungkinan Rizky Billar bermain hati. "Idede itu sekarang suaminya cakep, idaman cewek-cewek takut nggak?" tanya Iis Dahlia. Lesti Kejora tak ingin ambil pusing dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuk hidupnya. Menurut Lesti Kejora, semua yang ada di hidupnya hanyalah titipan. "Nggak takut sih, karena kan semuanya titipan. Jadi kalau memang jalan hidup Dede harus melewati hal-hal seperti itu, ya Dede kembalikan lagi saja ke yang punya," pungkas Lesti.